kenapa raja memilih Ismail Sabri dan bukan Anwar Ibrahim? Inilah drama politikus. Badai politik yang melanda negara Malaysia sejak Februari 2020 kini sudah berakhir buat seketika. Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri baru, telah dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia berdasarkan dukungan dari 114 anggota parlimen dari total 220 pada 20 Ogos 2021. Sementara itu, di pihak oposisi pembangkang, calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, hanya mampu mendapat 105 dukungan parti oposisi. Pemilihan Perdana Menteri baru dibuat ekoran mundurnya Perdana Menteri sebelum ini, Muhyiddin Yassin, kerana tidak mendapat dukungan mayoritas anggota Dewan. Walhal sebenarnya pergantian Perdana Menteri ini hanyalah menggantikan pemimpin nombor satu di Malaysia. Ia tidak akan mengubah struktur komposisi parti penguasa. Menurut Konstitusi Malaysia, barang siapa yang mendapat suara simple majority, iaitu hanya satu kerusi berbanding calon lain, dihitung sebagai pemenang. Dalam kasus Malaysia, dari total 220 kerusi yang ada, sebenarnya 222, tetapi dua orang meninggal ketika pandemik COVID-19. Barang siapa yang mendapat setengah plus satu kerusi, iaitu 110 ditambah satu kerusi, menjadikan 111 kursi, maka calon itu akan menjadi pemenang yang mendapat simple majority. Situasi yang terjadi sekarang yang menjadi lucu adalah partai Ismail Sabri sebenarnya, iaitu UMNO, adalah partai yang tewas dalam pilihan raya umum Malaysia 2018. Partai UMNO adalah partai penguasa Malaysia sejak daripada merdeka di zaman Tunku Abdul Rahman sehingga sekarang. Ya, mirip-mirip partai Golkar lah. UMNO sudah pun ditolak sebenarnya oleh rakyat pada pemilu 2018 gara-gara kasus korupsi Perdana Menteri waktu itu, Najib Razak, dalam skandal keuangan 1MDB. Namun hari ini mereka kembali. Kok bisa ya partai yang kalah bisa naik jadi Perdana Menteri? Inilah celah yang harus dibaiki oleh politikus Malaysia di dalam parlimen dan di luar dewan terhadap pemahaman masyarakat. Jika mahu ditarik ke belakang, sebenarnya parti yang memenangi pilihan raya umum 2018 adalah Pakatan Harapan, kombinasi antara Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan memenangi 122 kursi pada 2018, manakala Barisan Nasional hanya memenangi 79 kursi, 54 daripadanya adalah daripada UMNO. Sisanya adalah blok ketiga, iaitu Partai Islam, PAS. Disebabkan kekalahan tersebut, 16 anggota parlimen dari UMNO telah keluar dari parti dan menyertai Partai Bersatu pimpinan Mahathir dan Muhyiddin Yassin. UMNO semakin melemah, manakala Partai Bersatu Mahathir semakin kuat. Tetapi tidak berlangsung lama, setelah 22 bulan memerintah, ada pengkhianat dari dalam Pakatan Harapan, iaitu dari Bersatu dan 11 anggota parlimen dari Partai Anwar, diketuai oleh anak didik Anwar sendiri, iaitu Azmin Ali dan kawan-kawan, keluar dari koalisi dan berkomplot dengan partai yang kalah, iaitu UMNO dan PAS. Mereka menggerakkan langkah Sheraton bersempena dengan nama Hotel Sheraton di Kuala Lumpur, tempat mereka berkomplot. Supaya lebih faham, sistem politik di Malaysia memang sangat berbeda dari politik Indonesia. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Bawa saya sekuat tenaga
akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat, dan bahwa saya dalam konstitusi menyebut Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum atau pemilu. Manakala Malaysia menganut sistem pemerintahan parlimenter. Sistem pemerintahan parlimenteri ini dikepalai oleh Raja sebagai kepala negara. Dalam pasal 32 dan 40 Konstitusi Malaysia dituliskan, jika kepala negara Malaysia atau yang di-Pertuan Agong atau Raja memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan berdasarkan keputusan pilihan raya dan kerusi parlimen. Sistem pemerintahan ini didasarkan pada model British Westminster. Kalau di Indonesia memilih langsung eksekutif mereka, iaitu presiden, gubernur dan wali kota. Rakyat di Malaysia hanya memilih seorang ahli parlimen dan seorang ahli parlimen di peringkat negeri. Dan rakyat tidak memilih siapa presiden, siapa gubernur, siapa wali kota mereka secara langsung. Yang memilih Perdana Menteri adalah percaturan sesama ahli politik yang memenangi pilihan raya. Oleh kerana itu, Indonesia memiliki tiga pilihan raya. Pertama, pemilu. Pemilihan umum memilih anggota legislatif. Kedua, pilpres. Pilihan raya presiden memilih seorang presiden. Dan pilgub atau pilwalkot, pemilihan wali kota untuk memilih seorang gubernur atau wali kota beserta wakilnya. Manakala Malaysia hanya ada satu pilihan raya yang diadakan di dua peringkat yang berbeza. Peringkat parlimen untuk memilih anggota parlimen dan peringkat negeri untuk memilih anggota Dewan Undangan Negeri. Bisakah pemerintahan ini bertahan sehingga pilihan raya umum ke-15 yang diperkirakan akan diadakan kurang daripada 2 tahun lagi? Dan yang paling penting, apakah nasib rakyat Malaysia yang hanya menonton dari rumah percaturan pergantian pemerintahan ini? Apakah Malaysia akan kembali menjadi negara demokrasi yang kompetitif setanding dengan Indonesia setelah kembalinya para penguasa yang dipenuhi dengan kasus korupsi ini?